Anda bersama Brother Five di channel Malam Mistik, sebuah rancangan audio dan video cerita seram dan mistik. Semoga Anda semua terhibur. Para pendengar rancangan Malam Mistik. Pada malam ini, Brother Fai akan kongsikan kisah yang datangnya daripada novelis Iskandar Zulfakar. Kisah yang bertajuk Pengalaman Seram Ketika Memburu. Dan ini adalah perkongsian kisah pembaca. Assalamualaikum dan salam hormat buat pendengar semua. Didoakan semoga semua berada dalam keadaan sihat dan sejahtera. Kali ini, macam biasa, saya nak kongsikan sebuah kisah yang dihantarkan oleh seorang pembaca saya menerusi DM. Pembaca ini tidak mahu namanya didedahkan. Beliau hanya memberitahu bahawa beliau tinggal di negeri Perak. Kata beliau juga, kejadian ini berlaku telah lama, iaitu ketika beliau masih muda lagi. Ketika itu, beliau sangat gemar masuk hutan untuk memburu. Hampir setiap hujung minggu, beliau bersama pasukannya akan masuk hutan untuk memburu. Kebetulan, kampung mereka dekat dengan hutan. Hujung minggu je, pasti akan pergi memburu. Nak dijadikan cerita, adalah satu hari itu. Mereka turun awal pagi ke dalam hutan. Usai sahaja mengerjakan subuh, iaitu mengerjakan solat subuh lah, terus mereka mulakan pemburuan. Namun, nasib tidak menyebelahi mereka pada hari tersebut. Tiada seekor pun habuan berjaya mereka dapat. Oleh yang demikian, mereka tetap juga berada dalam hutan tu dan meneruskan pemburuan walaupun hari sudah beransur rembang. Kebiasaannya, pada hari lain, mereka akan menamatkan pemburuan menjelang jam 11 pagi macam tu, sebab waktu rembang bakal tiba. Namun, disebabkan hari itu tiada hasil, mereka meneruskan juga pemburuan. Salah seorang daripada mereka menyatakan bantahan. Dia tak nak teruskan pemburuan sebab waktu tu dah rembang. Orang tua-tua cakap, rembang-rembang ni memang waktu bahaya. Waktu jin berkeliaran ketika ini. Jadi, waktu ini tidak digalakkan kita untuk keluar rumah. Namun, bantahan kawan pembaca itu tidak langsung dilayan. Mereka anggap, tak jagolah kalau balik tangan kosong. Seekor pelanduk pun jadilah. Mereka pun meneruskan pemburuan dan berhasrat untuk tidak akan keluar dari hutan sehinggalah ada hasil. Ketika inilah pelbagai ujian yang menyeramkan datang menjengah mereka. Pertama sekali, ketika mereka berjalan dalam kumpulan, tiba-tiba saja kedengaran suara wanita menjerit dengan kuat. Masing-masing tersentak dengan bunyi itu. Pembaca pun cuba menenangkan rakan-rakannya yang lain. Semua buat tenang. Jangan panik ya. Mereka tetap meneruskan pemburuan. Walaupun diuji macam itu,
sebab tetap dengan pendirian mereka untuk tidak keluar dari hutan selagi tangan kosong. Semakin lama, semakin jauh ke dalam hutan, mereka redah demi hasil buruan. Disebabkan keletihan, mereka pun duduk berehat di tepi anak sungai yang terdapat dalam hutan tersebut. Masing-masing cuba untuk melelapkan mata seketika bagi menghilangkan penat yang ditanggung tubuh. Salah seorang rakan mereka bangun meninggalkan kumpulan. Katanya dia nak kencing. Ha, yelah kan, takkanlah nak kencing depan member kan. Kencing member tak apa lagi, tapi jangan kencing depan member je. Malu. Pembaca pula seterusnya bangun sambil membawa senapangnya. Sengaja dia ingin jalan-jalan sekitar kawasan tu lah. Manalah tahu kalau ada hasil di sekitar tu. Bagai bulan jatuh ke riba. Tiba-tiba saja retina mata pembaca ini tertancap pada kelibat seekor kijang yang sedang mundar-mandir di bawah pokok tidak jauh dari lokasi dia berdiri. Pembaca ini pun apa lagi, terus halakan muncung senapangnya ke arah target. Ha, untuk nak tembaklah. Namun, sebelum sempat dia menembak picu senapang, tiba-tiba pembaca merasakan bahunya disentuh seseorang. Pembaca berpaling ke arah belakang. Rakan-rakannya berada di belakangnya. Ish, kacau lah korang ni. Kijang tu nak jadi milik aku ni, kata pembaca itu. Kijang, hey bro, sekarang kau selawat 3 kali dan tiup pada tapak tangan kau. Kemudian sapu pada mata kau, arah salah seorang rakannya. Hey, kenapa bro? Soal pembaca. Buat saja, kau akan nampak benda sebenar. Pemburu pun turut saja. Selepas tu, barulah dia perasan rupa-rupanya tiada kijang pun di situ. Yang ada di situ adalah rakannya yang pergi kencing tadi. Astagfirullahalazim, mengucap panjang pembaca tersebut. Yalah, nasib baik dia belum tembak. Kalau tembak, tak pasal je mati kawannya. Ya Allah. Fobia terus membaca. Ha, berbulan juga dia tak pergi memburu selepas tu. Memang salah mereka juga hari tu, sebab terlalu tamak untuk dapatkan hasil sehingga waktu rembang pun nak pergi memburu. Sebenarnya inilah salah satu ujian yang sangat bahaya dalam memburu. Pandangan kita boleh dimanipulasikan. Dan banyak sebenarnya kes pemburu tertembak manusia sebab mereka menyangka manusia tersebut adalah haiwan buruan. Jadi, buat anda yang memburu, berhati-hatilah selalu. Maksud saya, anda yang memburu haiwan lah. Kalau anda yang masih memburu cinta sejati, teruskan perjuangan. Saya sentiasa menyokong anda. Sekian. Terima kasih, Brother Fai. Peace. No War.